Thank you, ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain lagi teman, yang mana di sini aku bakal coba superhero Etiamut ya, atau Peace Hero. Yang mana di sini kita nanti bakal coba lihat perbandingannya dari Peace Hero, dan juga ini agak ngelag ya. Bentar, kita nggak bisa turun. Oh iya bentar. Di sini aku coba ya bandingin Hojab tuh kan. Kalau kita pakai tekstur dipakai Peace Hero ini biasanya masih ngebug gitu teman. Dan di sini juga aku bakal coba apakah ini bakal ngebug juga dari skin atau teksturnya. Nah, oke, di sini aku menggunakan pensil 1.7.10 lagi biar lebih ringan teman. Dan juga aku belum bisa ganti ya karena aku belum paham juga untuk setting keyboardnya. Jadi kita langsung coba aja ya teman. Nah, di sini kita langsung aja buka inventory. Oke, kita geser ke sini. Nah, di sini ada piece superhero. Di sini kita bakal coba apa ya yang ada tekstur-tekstur kerennya gitu. Pertama kita coba ini punya sajam. Sajam itu kan punya itu ya kan, punya sayap gitu loh. Jadi kita coba lagi, terus Iron Man dia coba apakah masih ngebug juga. Terus iya ada bener, Doctor Strange ya. Doctor Strange mana ya, ini apa nih? Apa nih, Black Manta? Oke, nggak tahu Black Manta itu apa teman-teman. Oke, ada Batman juga sih. Batman tapi nggak ada kekuatannya ya. Apa ya, satunya lagi ini apa nih, Harbinger Hair, ini apa ya, nggak tahu kok teman, aku nggak tahu juga itu. Jadi kita yang lain aja. Oke, sini ada Flash ya, bukan kan nih Flash Raptor, bukan. Yaudah ini aja nih. Nah ini ya senior ini. Oke, kita ambil dulu. Nah sekarang kita coba pasang dulu punya sajam ya. Di sini DC ya. Oke, kita pencet build. Nah di sini udah mulai muncul ya sayapnya, build lagi dan build lagi. Nah sekarang kita udah jadi sajam teman-teman. Kita coba F5 lagi. Nah teman-teman, capnya nggak rusak ya, dan juga ini benar-benar bagus banget teman-teman, nggak hancur kayak kita pakai Pojab ya. Jadi di HMCL ini teksturnya itu udah dibaiki teman, udah diperbaiki ya, jadi nggak ngebug lagi ya. Kalian bisa lihat capnya ini udah bagus banget, dan juga ada animasi juga dari capnya juga ya. Oke, tapi kalau aku coba ini kayak lumayan ngelag gitu teman-teman. Mungkin karena kita belum bisa settingnya dan juga belum paham apa-apa saja perlu diedit biar nggak ngelag. Jadi ini memang agak sedikit kayak patah-patah gitu loh, tapi memang lancar aja sih teman, cuma agak patah-patah gitu. Nah oke, sekarang kita bisa pakai skillnya itu pencet C katanya buat mengatur kecepatannya. Kita pencet pull, pencet C. Nah oke, sudah kecepatan. Oke, nah seperti itu ya kekuatan sajam. Ada kekuatan kayak listrik gitu ya, dia kan kekuatannya cepat gitu loh. Dan kita bisa beralih seberapa tuh, 79 km dan sampai 100 km/jam ya. Wow, tapi memang agak ngelag gitu temen, tapi memang bagus sih ini, memang bagus banget. Teksturnya udah diperbaiki, bisa terbang. Wow, bisa terbang dan jatuh di mana ya, coba kita lihat jatuh di mana kah dia. Oke, apakah kita bisa jatuh? Oh bisa tuh, kayak ada petir-petirnya gitu ya teman-teman. Jangan sendiri ya, karena saja ini kekuatannya petir, jadi ada petir-petirnya gitu teman, seperti Flash ya, tapi ini lebih bagus lagi. Oke, nah sekarang kita coba lepas lagi, apakah kita bakal damage kalau kita lepas coba ya. Nah untuk di inventory-nya tuh nggak bisa teman-teman ya, jadi kalian bisa pencet ini dulu baru pencet mouse L ya buat ngambil gitu. Jadi kayak agak susah gitu teman-teman. Nah jadi kalian nggak bisa gitu ya. Nah terus kalau kita pencet mouse R kita ambil, taruh sini nggak bisa ya, jadi kita harus pencet mouse L teman-teman.
Oke, berarti gitu ya. Nggak bisa nih. Jadi kita harus seperti ini nih. Ambil, taruh ini. Ya, memang agak susah teman-teman. Tapi semoga aja bisa ya nanti ya. Oke, sekarang kita coba lagi yang ini. Iron Man. Coba teman-teman. Kita pencet build. Nah, udah. Terus kita pencet G. Kita pencet G. Mana G? G ini G. Nah, dilihat dari teksturnya juga udah nggak ngebug lagi teman-teman. Udah bagus ya. Lihat nih. Teksturnya udah bagus juga. Lihat. Oke, mantep. Ada apinya juga. Kalau di pojok sebelumnya nggak ada apinya ya. Nih ada turbonya nih. Aku udah matikan teks animationnya ya. Tapi memang udah bagus seperti ini teman-teman. Nah bagus banget kan. Jadi kan bisa main pakai Iron Man teman-teman. Oke mantap. Neng, coba ya. Wow, keren banget teman-teman. Kalian bisa pakai Iron Man. Jadi jalan setet. Memang agak susah sih buat jalaninnya ya. Neng, Iron Man-nya kayak gini. Oke, keren. Oke, sekarang kita juga bisa yang mana teksturnya itu pernah ngebug ya seperti senjatanya gitu rusak ya kan. Jadi kita coba lagi di sini. Yang terbang. Nah, di sini kita punya C katanya C Crab Cannon C. Nah, itu kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Wah. Ya memang masih ngebug teman-teman ya. Ini lihat senjatanya masih ngebug ya. Oke, memang masih ngebug apa? Kita coba F5. Pencet C. Oke, kalau di sini nggak ngebug ya, teman, tapi kalau kita pakai F5 itu bakal ngebug, teman. Nah, ya. Terus kita juga punya P. Oke, masih ngebug. Kalau B B mana B? Hovernya B hover. Kelihatan enggak ya? Spasi. Nah, ini kalau kita pencet B nanti hilang. Tapi kita pencet B lagi ada apinya enggak? Kok enggak apinya, teman? Apinya jadi hilang ya ketika kita udah coba otak-atik, apinya jadi hilang, teman-teman. Oke, turbonya gitu hilang ya. Terus kita juga punya bisa pencet apa tuh? G kah atau S tuh? Apa ya itu teman-teman? Aku nggak lihat A, B, G kayaknya ya. Oke, benar. Bisa berubah kembali, teman. Nah, di sini kita juga bisa jadi ini. Oke. Nah, masih ngebug dengan kepalanya ya. Ternyata masih ngebug, teman-teman. Nggak semuanya bisa diperbaiki ya. Kepalanya ngebug ya, kalau yang di sini bajunya nggak ngebug, teman-teman. Nah, tapi enggak ngebug ya, aman menurutku teman-teman, ini aman menurutku ya, memang aman teman. Nih sayap juga udah bagus banget, dia nggak ada kekuatan ternyata teman-teman. Oke, mantap banget kan. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri, kita bandingkan kalau HMCL ini teksturnya udah lebih diperbaiki teman-teman, jadi kan nggak ngebug lagi. Nah, nanti mungkin aku bakal coba nanti di episode buat pakai text gun apakah masih ngebug, kita nggak bisa nembak gitu teman. Nah, oke, kita coba nanti ya. Nah, oke teman-teman, oke video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.